بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة إلى روح حبيبنا وَشَفِيَّنَا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام العالم العلامة المحدث أبو يا السيد محمد علوي المالكي الحسني بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله إياك بسم الله الرحمن الرحيم وبالسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحى أمور مشتركة بين المقامين لا تنافي التنزيه. وقد أخطأ كثير من الناس في فهم بعض الأمور المشتركة بين المقامين مقام الخالق ومقام المخلوق. فظن أن نسبتها إلى مقام المخلوق شرك بالله تعالى. ومن ذلك بعض الخصائص النبوية مثلا التي يخطئ بعضهم في فهمها فيقيسونها بمقياس البشرية ولذلك يستكثرونها ويستعظمونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرون أن وصفه بها معناه وصفه ببعض صفات الألوهية وهذا جهل محض لأنه سبحانه وتعالى يعطي من يشاء وكما يشاء بلا موجب ملزم وإنما هو تفضل على من أراد إكرامه ورفع مقامه وإظهار فضله على غيره من البشر وليس في ذلك انتزاع لحقوق الربوبيه وصفات الالوهيه فهي محفوظه بما يناسب مقام الحق سبحانه وتعالى واذا اتصف المخلوق بشيء منها فيكون بما يناسب البشريه من كونها محدوده مكتسبه باذن الله وفضله وارادته لا بقوه المخلوق ولا تدبيره ولا امره إذ هو عاجز ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وكم من أمور جاء ما يدل على أنها حق لله سبحانه وتعالى ولكنه سبحانه وتعالى من بها على نبيه صلى الله عليه وسلم وغيره وحينئذ فلا يرفعه وصفه بها إلى مقام الألوهية atau yaj'aluhu syarikan lillahi subhanahu wa ta'ala umurun mushtarakatun bainal maqamain la tanzih bab yang sekarang kita bahas itu adalah bab yang menerangkan mati tentang ada beberapa hal umur umur itu jamak dari amr ada beberapa hal atau beberapa perkara mustarokah bainal makomen yang mana di situ hal tersebut perkara tersebut itu sama dimiliki oleh Allah dan dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau lebih global lagi dimiliki oleh al-Khalik dan dimiliki oleh makhluk ada beberapa hal yang mana hal tersebut dimiliki oleh Khalik, yaitu Allah dan dimiliki oleh makhluk. Tapi la tunafit tetap tidak mengurangi atau menafikan bahwasannya Allah tidak sama dengan makhluk. Tetap laisa kami basir. Tetap Allah tidak sama dengan makhluk ahlus sunnah wal jamaah Ahlul mawalid, ahlul tawassul Yang bertawassul, yang senang dengan maulid ya. Eh? Yang kalau syakban ada bahasa kita nih ruahan Nanti ni sepuluh baca yasin tiga kali gitu kan? Itu semua mereka meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Laisa kamithlihi syai'un tidak ada yang sama dengan Allah. Siapapun itu, sehebat apapun makhluk tersebut yang namanya makhluk hamba yang diciptakan oleh Allah ya makhluk tidak akan sama dengan sang pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala kan tetapi tidak menafikan dari laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir tidak menafikan adanya beberapa hal yang mana hal tersebut ada pada Allah dan ada pada Nabi Muhammad SAW, tentunya dengan gambaran yang berbeda, namanya sama, prakteknya beda, namanya sama, fungsinya beda. Tentunya begitu, berbeda, tidak sama di sini. Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki, beliau mengatakan sebagian orang itu salah. Dalam memahami hal tersebut, sebagian orang, sebagian kelompok, tidak paham tentang bahwasannya ada perkara yang perkara tersebut ada pada Allah dan ada pada Nabi. Pasti ada bedanya. Kalau beda, itu pasti beda, karena ini kolek, itu makhluk sehingga mereka menuduh orang yang menisbatkan hal tersebut kepada makhluk musyrik menuduh yang menisbatkan yang khusus atau yang ada pada Allah dinisbatkan kepada makhluk oh ini musyrik ngapo nganggap dia Tuhan nah, itu salahnya salah paham di situ jadi kalau saja mereka mau paham mereka akan mengerti bahwasanya kita juga mensucikan, mentakdiskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meyakini Allah tidak ada sama dengan makhluk, cuman bukan artinya ketika kita menisbatkan hal yang berkaitan atau sifat yang terkenal ini punya Allah, kita nisbatkan kepada makhluk, kepada nabi, artinya kita musyrik. Tak mesti begitu, Kalau begitu. Ya, karena itu mereka mengkafirkan atau membid'ahkan Al-Imam Al-Busiri di dalam qasidah Burdahnya terakhir di bab 10 ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithin amimi mereka mengkafirkan Imam Busiri Imam Busiri musyrik Imam Busiri mencari tempat berlindung selain al Allah Wahai makhluk yang paling mulia Kepada siapa Aku bisa berlindung Kecuali kepadamu uh, Al-lawz uh, al Atau berlindung Biasanya orang berlindung Sama siapa? Sama Allah Aku berlindung kepada Allah Tapi bukan artinya Ketika aku berlindung kepada Guruku, aku berlindung kepada Nabi, kepada seorang wali Itu musyrik langsung kan beda pasti, ya, ya beda lah pasti mau ngerti. Guru aku sama Nabi beda, Nabi sama Allah juga beda. Cuman bedanya itu tidak menafikan aku tidak boleh berlindung kepada guruku, tidak menafikan aku boleh berlindung kepada Nabi Muhammad Sallallahu kan Alaihi Wasallam. begitu? Nah, itulah mereka tidak pahami di situ. Jadi dikit-dikit musyrik, dikit-dikit binah, dikit-dikit kafir, dikit-dikit murtad karena itu. Oh, ini sifat berlindung hanya pada Allah, udah enggak boleh. Ada yang menisbatkan berlindung kepada selain Allah, murtad. Ah, itu. Tak paham. Jadi namanya sama, fiilnya sama, tapi prakteknya beda. Praktek berlindung kepada Allah jelas beda dengan praktek berlindung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beda Tidak Beda Dan dari dalik ba'dul khasais an-nabawiyah Termasuk salah satunya Khususiyah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Khususiyah Nabi Muhammad ini Banyak sekali mereka salah paham Ketika kita menisbatkan Kita menetapkan Satu khususiyah Milik Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mereka kira kita berlebihan. Mereka kira kita kelewat kelewatan. Karena apa? Karena kita menganggap Nabi Muhammad itu seperti Allah. Itu anggap seperti Allah. Sehingga, nah ini murtad musyrik. Padahal itu memang khususia. Kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kata Abu Ya jahlun mahdun Ini bodoh yang sangat bodoh sekali Bahasanya bodoh murokab Dia lah bodoh Dan dia tak tahu dia bodoh Eh La lolo tak tahu dia lolo Ini tak, tak bakal pintar Lolo terus <tongan> Karena kalau wong lolo dia tahu dia lolo Dia belajar Dia bertanya tapi kapan orang lolo dia ngerasa dia tak lolo, tak bagat, galak belah belajar. Ngapo aku pintar, aku tahu juga buat apa belajar. Kata itu. Itu jahlun mahdun. Kata Abu ya, liannahu subhanahu wa ta'ala yu'ti man yasha' wa kama yasha' bila mujibin mulzim. Orang yang menganggap berlebihan khususnya Nabi Muhammad itu sama saja dia tidak terima dengan apa yang diputuskan oleh Allah. Karena Allah berhak memberikan apa saja kepada siapapun tanpa kewajiban. Itu sifat Allah. Allah nak menunjuk Nabi ini, nak menunjuk Nabi itu, terserah Allah. Yang itu. Nah mereka ini masalahnya itu kayak kayak keberatan dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mengurangi sifat Allah. Ketika Allah menjadikan Allah memberikan Nabi dua daripada nama Allah bil mu'minina raufur rahim rauf dan rahim ini rauf dan rahim nama siapa asmaul husna tapi Allah jadikan sifat tersebut untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan artinya ketika Allah membagi Allah memberikan nabi dua sifat daripada sifat yang Allah miliki oh sifat Allah berkurang berarti Pengaruhnya berkurang Kasih sayangnya berkurang Kenapa? Karena sebagian dikasihkan ke Nabi? Tidak Beda Raufnya Allah beda Raufnya Nabi beda Rahimnya Allah beda Rahimnya Nabi juga beda Jadi beda Namanya be sama Kalau prakteknya beda Yang satu praktek Tuhan Yang satu praktek manusia gitu. Jadi itu terserah Allah Oke eh. dan tidak mengurangi daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta perlindungan kepada nabi, nabi melindungi kita. Izin siapa? Izin Allah. Ketika kita berdoa dan mengucapkan nama Nabi Muhammad tawassul, kita yakin yang mengabulkan doa ini Allah. Cuman biar doa cepat dikabulkan Kita tawasul sama na Nabi Jadi kalau ditanya orang yang tawasul ke Nabi Tawasul ke Masyayih Tawasul ke Al-Jilani Ke Ar rifai Ke ulama-ulama Itu pasti ketika ditanya Kenapa kalian tawasul Biar cepat doa ini dikabulkan sama Allah Artinya yang mereka yakini an nafiq dar huwa Allah Yang memberi manfaat Dan yang memberi madarat itu al Allah kalau ada yang meyakini Yang memberi manfaat dan madarat Itu Al-Jilani, Al-Rifai Atau Al-Maliki Itu jelas dipermasalahkan keimanannya Sama saja menganggap mereka tuh Tuhan Tidak boleh Seyakin apa kita sama guru kita Tetap guru kita makhluk Secinta apa kita sama guru kita Ya pasti kita yakin guru kita makhluk Tidak boleh Akhirnya sama kayak umat Kristen Nasrani yang cinta berlebihan bukan cinta sebetulnya ya, kepada Nabi Isa sehingga mereka jadikan Isa putranya Allah kan itu kan tidak ridho Allah Nabi Isa juga tidak ridho Nabi Isa juga marah nanti ketika Nabi Isa turun di akhir zaman yang Nabi Isa perangi mereka pertama kali yang diperangi oleh Nabi Isa mereka yang menjadikan Nabi Isa Tuhannya karena gara-gara mereka Nabi Isa bakal dihisap sama Allah bakal diminta pertanggungjawaban Anta kulta linnas ittakhiduni wa ummiya min dunillah eh. Di Al-Quran Allah sebut Nabi Isa Di hari Apakah kau yang mengatakan kepada umatmu Jadikanlah aku dan Tuhanmu Eh, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan kalian Ditanya sama Allah Nah, jadi Nabi Isa dapat pertanyaan itu gara-gara mereka Makanya nanti di hari akhir, Nabi Isa turun, akan diperangi semua oleh Nabi Isa. Akan diturunkan semua itu salib oleh Nabi Isa. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau tidak mau masuk Islam, mati. Diperangi Nabi Isa. Kalau hukum sekarang, atau dari zaman Nabi sampai sekarang, sampai nanti zaman Nabi Isa, kalau tidak galak masuk Islam, boleh bayar pajak atau perang. Ada tiga pilihan. Nanti zaman Nabi Isa cuma dua Islam atau mati Aku perhangi Itu Nabi Isa alaihi salam Jadi Alhamdulillah Di umat Nabi Muhammad tidak ada yang seperti itu Yang cinta luar biasa sama Nabi Yang mati-matian sama Nabi Tetap Inna kamayitun no inna Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Nabi meninggal Kata Sayyidina Abu Bakar Engkau ya Rasulullah juga meninggal Engkau Nabi, engkau Rasul, engkau hambanya Allah, engkau manusia meninggal, dan tidak mungkin Allah menjadikan dua kematian untukmu ya Rasulullah. Udah, oh, mereka kubur Nabi Muhammad saw. Walaupun Nabi Muhammad masih hidup sampai sekarang kan? begitu itu. Jadi kesalahan mereka yaitu mereka kira eh, bahwasannya kita ini terlalu berlebihan kepada Nabi Muhammad saw. Eh, terlalu berlebihan. Hak berlebihannya ini nih, ini karena mereka tu kurang paham tentang Nabi. Wong kalau paham tentang Nabi Muhammad, wong kalau belajar sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wong kalau baca khususiah Nabi, baca kitab Muhammad al Insanul Kamil karya Abu Yah sama Abu Yah Muhammad al Maliki, Muhammad manusia yang sempurna. Itu tidak mungkin ada kata sempurna dari kita Sampai ke mereka itu Kata kata sempurna untuk kita yang bisa kita katakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apapun, semaksimal apapun kita muji Nabi tidak sempurna masih pujian kita. Pujian kita tidak sempurna, tidak berlebihan. Jangan kan berlebihan itu kan berarti sudah melampaui batas. Sampai beda. Eh. Ini bukan pengakuan kita, pengakuan Sayyidus Syu'ara, pengakuan para-para penyair itu. Laisa yadri qadar al-habibi siwallah, eh, famada takuluhul fusohau. Imam Al-Busiri dalam Qasidah Hamziahnya, bukan Burdah, satu lagi, dia punya dua Qasidah yang terkenal, Hamziah. Kata beliau, tidak ada yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad kecuali Allah. Maka apa yang bisa kami katakan Wahai Rasulullah eh, Apa yang bisa kami katakan Ulama lagi mengatakan syair Kul ma tasya'u fihi fa anta musaddakun Al hubbu yakdi wal masyahidu Tashadu Apa yang nak kamu katakan Yang nak kamu puji untuk Nabi silahkan Da madda'atun nasara fi nabiyihimi Wahkum bima syaita madhan fihi Wahtakimi Di gosida burda Imam Busi Terserah kalian mau puji apa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pujian kita tidak ada yang bisa sampai ke hakikat Nabi Muhammad. Ah, jadi yang ngomong berlebihan kau ni sama Nabi itu kalau tidak lola tadi kurang ajar berarti itu be. Kata pilihan ketiga. Eh, yang ngomong oh berlebihan sama Nabi kamu ni berlebihan sama Nabi itu lolo jahat harus diperangi kebodohan itu harus diperangi. ketidaktahuan harus diperangi kita harus belajar harus paham agama sehingga apa sehingga kita bisa jadi umat yang kita ini umat yang dibanggakan oleh Nabi karena belajar karena ilmu manusia ini dimuliakan oleh walakat karamna bani Adam be bi, bi bil -agl. ulama tafsir mengatakan kami telah muliakan kata Allah bani Adam bukan badan badan kita gajah lebih kuat dari kita ya kan Singo lebih perkasa dari kita Terus dengan apa? Kita dimuliakan oleh Allah bil akal. Dengan akal. Akal galak berpikir. Berpikir katanya belajar. Galak dengar. akalnya dipakai. Bukan cuma pajangan. bukan cuma pajang, pajangan. Nah, jadi harus kita perangi kebodohan itu. Banyak orang sesat karena bodoh. Dengar ceramah yang tidak jelas. Potongan video tidak tahu dari mana asal usulnya. Dia dengar. Ay, sedap caknya ini. Eh ngapu yang selama nangis khusyuk. Waduh oh, khusyuk tuh mesti nangis atau husyuk. Eh ada yang khusyuk ketawa khusyuk tapi. Ya, eh, apakah Nabi itu nangis terus? Tidak. Eh, Nabi itu hasyad basyad kata sahabat. So Nabi itu senyum terus. La yatwi an ahadin Al Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Nabi dari ayahnya, Nabi itu tidak pernah mengambil senyum seseorang. Artinya orang yang lagi duduk sama nabi senang, senangnya enggak bakal hilang. Bahkan yang lagi hunyam, dari rumah hunyam, duduk sama nabi senang. Apalagi yang sudah senang tambah senang. Itulah. Artinya apa? Jangan tertipu, jangan tertipu dengan penampilan, jangan tertipu dengan gaya, eh Apa kata Imam Ali? Kata Imam Ali, carilah kebenaran, bukan cari kebenaran pada orang. Cari dulu mana yang benar Dari mana dari belajar Baru kita tahu Oh ini benar Ini salah Bukan oh ini yang Oh ini yang benar Apa pun yang dia omonginya Kita benar Itu salah Nih. Hmm. Eh? Jadi harus belajar Karena semua malah petaka Datang dari kebodohan Al-Jahl tadi kebodoh Kebodohan nah, Kebodohan ini Kelompok dari itu tadi Mereka menganggap kita ini berlebihan Dalam memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Berlebihan inilah, ini, nah Kata ini, kata-kata berlebihan untuk Nabi itulah titik kebodohan mereka Wahina idin Kalau kita sudah paham bahwasanya sifat-sifat yang ada pada makhluk lebih khusus yang ada pada Nabi besar Muhammad Yang Allah khususkan Nabi besar Muhammad SAW dengan sifat-sifat tertentu Kita udah paham ini sifat dari Allah memang kehendak Allah dan Allah bebas mau memberikan siapa dengan apapun tanpa ada kewajipan untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengurangi sifat Allah eh tidak mengurangi martabat Allah, tidak mengurangi eh kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah paham, kita akan apa? Atau bukan kita, wong wong tadi, eh yang kelompok sebelah itu akan paham oh ternyata ini pemberian Allah ternyata ini beda sama yang Allah miliki tidak sama ketika Allah mengatakan Nabi Rahim Tidak sama Rahimnya Allah dengan Nabi jelas karena sifat untuk Qadim harus Qadim sifat untuk Zat yang sifatnya adalah Qadim Bakin la awal wujudih, wa la akhir diwujudih Allah itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Berarti sifat untuk zat yang tidak ada awal dan akhirnya juga kodim. Makanya kalamullah kodim, ucapan Allah kodim, fi'lullah semua kodim. Eh, semua kodim. Tidak ada awal, tidak ada ah, ah. Karena kalau sifatnya kodim, zatnya kodim, sifatnya hadis, mustahil. Tidak bisa ketemu. Nah, itu, atau sifatnya kodim, zatnya hadis, apa lagi tak nyambung. Nah, jadi beda rahimnya Allah, rahim sifat untuk Allah, nama dari asmaul husna beda dengan rahim yang nama dari nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih lebih jelasnya di Al Quran. Semua dijelasi di Al Quran. Di Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man kata Allah wahai Muhammad kau itu tidak bisa memberi hidayah sesukamu hidayah itu tangan aku di Al-Qur'an oh ini dipakai tuh semua mereka eh, ya Allah di Al-Qur'an menyebutkan innaka la tahdi man ahbabta Nabi Muhammad itu tidak bisa menunjuk orang hidayat Jangan berlebihan sama Nabi Muhammad kata Nabi. Lupa dengan ayat yang bermuji wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Ada juga ayat yang lain. Allah katakan wahai Muhammad innaka bitakid. Mak engkau sesungguhnya wahai Muhammad latahdi pakai lam taukid lagi. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayah. Jadi satu ayat Allah menafikan di satu ayat Allah menisbatkan mana yang benar. Tak mungkin Allah ngomong ini iyo ini beda. Tak mungkin. Ha, ini contoh ini berarti Nabi itu al-muhdi atau bukan? Bisa memberi hidayat. Jadi Nabi punya tidak sifat bisa memberi hidayat. Punya atau tidak punya? Di ayat yang pertama Allah menafikan. Di ayat yang kedua Allah menisbatkan. Ini ayat tidak dinasih mansuh. Tidak dihapus ini ayat semuanya ada di Al-Quran dan hukumnya tetap sampai sekarang. Ini kata ulama penjelasan untuk dua perkara ini, untuk dua hal yang ada pada makhluk dan ada pada khalik cuman berbeda. Yang dinafikan oleh Allah di ayat pertama itu hidayah mutlakoh, tidak bisa. Allah tidak galak. Abu Jahal masuk Islam. Nabi nak Abu Jahal masuk Islam. Masuk Islam dah mustahil karena Allah tidak mau. Tapi Nabi perantara, agar orang mendapatkan hidayat, gara-gara Nabi orang mendapatkan hidayat bisa jadi Nabi bisa memberi hidayat atas izin Allah. Tapi hidayat secara mutlak tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas Jelas galau sebenarnya di Al-Quran eh? eh, Cuma tidak galak dengar, tidak galak belah, belajar eh, Itulah masalahnya Kemudian Faminha Tadi Abu Ya sebut Al-Khasa'is eh, Kelebihan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad SAW Termasuk daripada hal Yang ada pada Allah Dan ada pada makhluk itu Nabi Muhammad SAW Al-Syafa'ah Syafa'at Allah katakan Fahiyan lillah Kalau Allah Ta'ala Kul lillahi syafa'ah Allah katakan Katakan Raya Muhammad Bahawasanya syafa'at itu milik Allah Nabi dalam hadis mengatakan wahyathabi tatalil rasul sallallahu alaihi wasallam walikairihi minas shufaa Biiznillah sebagaimana ja جاء fil hadis uti tu syafaah wa hadis anna awwalus syafiin wa ah. jadi di ayat Allah katakan syafaat itu milik Allah di hadis nabi ngomong aku bisa memberi syafa an. syafa an. itu ada di Al-Qur'an juga Allah katakan wala yashfauna indahu illa liman yartada tidak akan bisa memberi hidayat afwan tidak akan bisa memberi syafaat di hadapan Allah kecuali yang diizini oleh Allah Subhanahu la indahu illa bi, id, bi ya kursi jadi syafaat mutlak punya Allah tapi nabi bisa memberi syafaat atas izin al Allah wa minha ilmul ghaib termasuk yang Allah miliki dan Allah bagi untuk utusan-utusannya ilmul ghaib mengetahui hal-hal yang ghaib Allah katakan dalam Al-Quran katakan wahai Muhammad kepada mereka La ya'lamu man fis wal ardi al illallah Katakan kepada mereka wahai Muhammad Tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali Allah Dan kalau kita perhatikan Ayat-ayat yang seperti ini Ayat-ayat yang seakan-akan Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah Tadi ayat pertama Ayat-ayat yang seakan Nabi Muhammad tidak bisa memberi syafaat. Ayat-ayat yang seakan-akan Nabi Muhammad tidak mengetahui gaib, tidak mengetahui hal yang gaib. Itu rata-rata turunnya di Mekah semua. Turunnya di, di Mekah. Kenapa turunnya di Mekah? Karena Allah ingin memantapkan masyarakat sahabat. Atau umuman manusia yang ada di Kota Mekah, Allah nak mantapkan biar fokus dulu sama Allah. Jadi, mereka itu kan abu, belum tahu sama Allah. Jadi, Allah nak mantapkan dulu, mereka itu kira rasul itu. Jadi, kebalikan sebenarnya mereka itu kira utusan Allah itu harus sempurna. Maksudnya, sempurna harus tahu semua. Utusan Allah itu tidak boleh ke pasar utusan Allah itu tidak boleh makan. Nah, jadi mereka itu ingin melampaui batas kemanusiaan, di stop sama Allah. Jadi lihat, ini juga pentingnya paham asbabun nuzul. Pentingnya paham kenapa ayat ini turun, kenapa ayat ini turun. Nah ini yang lolo tadi, ya, yang tidak paham tadi, ayat ini dipakai ke mana-mana. Ditanya, Oh tahu tidak ayat ini turun sejangan yang tidak tahu. Nah itu. Orang yang tidak tahu ayat itu kenapa turun Bagaimana turun Kenapa bisa turun Tidak boleh menafsirkan ayat tersebut Kapan orang boleh menafsirkan satu ayat Harus tahu dulu Ini ayat turun kapan Dimana Untuk siapa Kejadiannya apa Baru boleh dia menafsirkan ayat tersebut Rata-rata ayat-ayat yang modelnya seperti ini Yang seakan-akan uh, Apa namanya Banyak Banyak mengurangi sifat khususiah untuk Nabi itu rata-rata turunnya di Mekah. Kenapa? Karena wong Mekah beranggapan Rasul itu harus melebihi manusia. Sedangkan yang Allah ingin sampaikan tidak Rasul itu sama seperti kalian. Kul <tuh> <tuh> Itu rata-rata turunnya di Mekah Ada tiga atau dua ayat di Al-Quran yang berbunyi Katakan wahai Muhammad kepada mereka Aku ini manusia Sama kamu Nah itu turun di Mekah Kenapa? Karena yang dihadapi sama Nabi, manusia masyarakat yang menganggap, alasan baik sebenarnya, eh, yang menganggap yang meminta kepada Allah, seharusnya Rasul itu jangan manusia. Makanya Allah katakan, kalau aku akan utus malaikat sebagai rasul, maka aku akan jadikan manusia seperti kalian. Itu kata Allah, tak mungkin malaikat Jibril, model itulah, turun jadi utusan Allah, tak mungkin. Kalaupun dari malaikat seperti yang kalian minta, pasti sama aja kalian pakai hati jadi manusia juga. Nah, jadi kebalikan dari kelompok itu, kelompok itu menafikan khususnya, sedangkan kelompok musyrikin ingin apa? Ingin melebihi ke apa? Batas manusia Nabi melebihi batasnya. Makanya di stop sama Allah, tidak. Muhammad ini manusia cak kamu. Muhammad ini tidak bisa memberi syafaat. Muhammad ini tidak tahu gaib. Itu kata kata Cuma setelah itu dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. jelaskan. Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang tahu gaib kecuali Allah. Habis itu Allah turunkan lagi Alimul ghaib fala yubhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Kata Allah, Allah itu mengetahui hal yang gaib Maka Allah tidak akan membukakan yang gaib kepada siapapun Illa kecuali manir tada mir rasul Kecuali pada orang-orang utusan-utusan yang Allah inginkan mereka tahu Siapa ya? Nabi jelas Rasul di sini siapa? Rasul di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi ketika Allah sudah sebutkan batasan Nabi Allah baru sebutkan khususiyah Nabi Muhammad. Khususiyah ini rata-rata datangnya di Madinah, bukan di Mekah. Khususiyah di Madinah. Karena kenapa tidak datang khususiyah di Mekah? Karena orang Mekah malah pengen minta Rasul itu melebihi manusia. Sama Allah di stop, stop, stop. Setelah mantap iman mereka yang masuk Islam-Islam, pindah ke Madinah baru turun khususnya Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad tahu gaib, Nabi Muhammad bisa memberi hidayat, Nabi Muhammad bisa memberi syafaat. Kapal itu semua turun hadis-hadis yang Nabi Muhammad katakan aku makhluk paling mulia, aku memegang bendera nanti di hari kiamat Adam dan seterusnya semua nabi ada di bawah benderaku. Kapan itu di Madinah kan? Di Madinah kan? Ya lo. Setelah apa? setelah Muslimin sudah mantap setelah mereka yakin Muhammad adalah manusia, utusan Allah manusia, nah, uh, situ baru turun ke Manusia, tapi tidak sama macam kamu. Muhammadun basyarun walisah kal Bashar bal huya yakutatun wan nasu kal hajar. Wa minha al hidayah tadi sudah kita sebutkan. Termasuk yang banyak mereka salahkan tadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tapi dalam Al-Quran ayat yang lain Allah katakan wa inna kalatahdi siratim mustaqim. Jadi hidayah ula gairul hidayah thaniyah yang dinafikan sama Allah beda hidayahnya dengan yang diisbatkan oleh Allah. Yang uh, kata Abu Ya wahada inna ma yafhamuhu al-uqala min al-mu'minin al-ladin al-haq al-farq bain al wal-makhluk ini yang paham kata Abu cuma orang yang berakal baik kata Okay. yang tak berakal tak bakal paham kata Abu ya. Kenapa yang berakal bakal paham? Pasti mereka tak perlu dijelaskan mereka tahu ya eh, bedalah Tuhan semua makhluk kan nah, itu. Tak perlu dijelaskan sebenarnya kata Abu ya. Wanadhiru nadhiru ma ja'a fil Qur'an. Ah ini sudah kita sebutkan juga tadi. Eh, alhamdulillah. disebut kata buaya termasuk juga seperti ini bab bil mukminina raufur rahim Allah kasih raufur rahim milik Allah sifat Allah untuk Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam dan maklumun anna raufa warahma udah sangat diketahui sekali dasar ini ilmu dasar bahwasanya rahmat dan raufah yang pertama beda dengan yang kedua yang kedua rahmat dan rafa yang dimiliki oleh Allah beda dengan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu Allah tak perlu katakan di Al-Quran Muhammad kau itu rauf tapi ghairu rafatina beda dengan raufnya aku. Kau itu rahim tapi beda ghairu rahmatina beda dengan rahimnya. Eh, tak perlu. Eh, kenapa tak perlu kalau yang baca Al-Quran ni harusnya orang yang berakal. yang tidak bakal tidak bisa baca Al-Qur'an -Qur, Al atau tidak bisa mentadabburi Al-Qur'an Al-Qur'an. Maka tidak paham, jangan sok paham. <laughs> tanya sama yang paham yang paham. pas ahlaz zikri in kuntum Kata Allah, tanya sama yang paham. Kalau tidak paham, jangan galak menganalisa dewe. Eh, ujung-ujungnya sesat. Kalau sesat di maksiat masih bisa taubat. Sesat di akidah, naudzubillah min dalik sesat dilandasi oleh kebodohan atau sesat dilandasi oleh sombong Cak iblis akhirnya dak galak taubat eh disebut taubat tapi nan tapi nan dak naudzubillah min indaling. inilah bab malam hari ini yaitu umurun mushtarakatun bainal maqamain la okay, jadi dua perkara yang dua perkara ini atau afwan ada beberapa perkara yang beberapa perkara tersebut dimiliki oleh Khalik dan dimiliki oleh makhluk tapi tidak sama jelasnya tidak sama sifat yang dimiliki oleh Allah dan sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam coba mereka dengar ini oh itu kalau galak dengar tapi masalahnya tak galak dah dengar me itu coba dengar oh cah itu kalau kita sebutkan dari tadi dalilnya dari Al Quran kalau kita tidak kola al habib ali al habsi tidak pakai itu kita tidak pakai call habib abdullah al haddad tidak pakai itu kita tidak pakai call sheikh al jailani abdul qod tidak. semua dari al quran kamu banggo banggokan al quran kami juga bisa banggo banggokan al quran tidak usah metu dari al quran payu yang penting kalah duduk eh, kita tidak usah metu dari al qur al quran semua dijawab oleh abuya dengan al quranul quranul Karim. -Qur -Qur ya, karena mereka kalau pakai kol habaib yang lain tak bakal percaya kan itu eh siapa Allah dah eh, yang datang kata mereka ha, jadi semua pakai Al-Quran semua pakai hadis Nabi Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma pemahamannya yang beda yang itu pemahamannya dilandasi oleh hawa nafsu dan sifat sombong yang ini Abu Ya dilandasi oleh mahabbah cinta sama Nabi Muhammad eh, sehingga mendapatkan cahaya nur dalam memahami ayat Al-Quran dan dalam memahami hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan kita mendapatkan bagian dari cahaya tersebut Sehingga tidak tersesatkan dalam memahami ayat Al-Quran Dan hadis Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amin Ya Rabbal Alamin Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa Rabbil Alamin Bismillahirrahmanirrahim